罗峰因为斗殴事件被关进了宜安区看守所，我要你的人在看守所里闹出点动静。我会安排人把你转到宜安区看守，替我除掉一个人。Di dalam penjara, Lo Feng merasa bahwa seseorang seperti memperhatikannya dan berniat jahat. Tidak beberapa lama kemudian, di dalam kantin penjara, para napi yang lain seperti merencanakan sesuatu dan memulai perkelahian dengan Lo Feng. Kemudian perkelahian pun terjadi. Lo Feng melawan beberapa orang kriminal dan penjahat sekakap di penjara. Bahkan pemimpinnya adalah seorang semi warrior seperti Lo Feng. Ini mungkin penjahat-penjahat yang disewa oleh Zhang Haobe. Dan dalam keadaan terdesak, Lo Feng malah membangkitkan kekuatan supranaturalnya. Tetapi dalam prosesnya dia berteriak dan pingsan. Kemudian para petugas membawanya ke rumah sakit. Di lain pihak, seseorang melaporkan bukti-bukti bahwa Lo Feng tidak bersalah. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Lo Feng menyadari bahwa kekuatan supranaturalnya telah bangkit. Saatnya Lo Feng bebas dari penjara. Sementara itu, Zhang Hobi dan temannya panik dan gelisah. Bahkan temannya berkhianat dari Zhang Hobi. Sehingga terpaksa Zhang Haobei mencari pamannya untuk meminta bantuan.